Momen lebaran tentu tidak luput dari berkumpulnya masyarakat bersama sana keluarga di kampung halaman masing-masing. Di saat inilah beragam jenis makanan berat hingga kudapan ringan disuguhkan di setiap rumah yang merayakan. Aneka kue-kue kering hingga beragam macam jenis kacang, seperti misalnya kacang mede menjadi camilan wajib ketika lebaran tiba. Biasanya kalau sudah memakan kacang yang satu ini, Anda sulit untuk berhenti karena rasanya yang gurih. Selamat hari lebaran pada umumnya, kacang mede mentah hanya digoreng, lalu dinikmati sebagai camilan saja. Namun, selain di Hari Raya Idul Fitri, kacang yang berbentuk seperti bulan sabit ini sudah mulai digunakan sebagai pelengkap bumbu. Misalnya pada masakan ayam gepuk yang membuat sambal pedas disertai kacang mede. Menu yang satu ini begitu digemari masyarakat kota karena sensasi rasanya yang pedas dan gurih. Tahukah Anda pemirsa Ayo Hidup Sehat? Kacang mede merupakan biji yang berasal dari buah jambu monyet atau jambu mete yang berasal dari negara Brazil. Nama latin dari tanaman ini ialah Anacardium occidentale, merupakan tanaman yang menghasilkan buah jambu disertai biji pada ujung buahnya. Nah, disanalah sanalah asal muasal biji mede. Pemirsa kacang mede tentu memiliki kandungan baik untuk kesehatan. Apalagi jika Anda mengkonsumsi kacang mede secara rutin, maka dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner dan kardiovaskular. Benarkah demikian? Ada baiknya Anda mendengarkan dulu penjelasan dokter berikut ini. Eh, hey, pemirsa hidup sehat, gara-gara kacang saya dikacangin sama host saya. Kacang. Halo. Hey, nih, kacang mete enak gitu banget. Sih. Tapi kan aku mau ngomong. Ya udah, apa-apa-apa nih? Kenapa? Mau, <laughs> enak banget kan? Enak banget. Ini enggak bisa ini? Nanti, ini adalah godaan yang tidak bisa ditahan. Iya, yes, betul sekali. Dan juga selain enak nih katanya banyak banget manfaatnya. Salah misalnya satunya. Apa? Salah satunya itu kanker katanya bisa sembuh kalau kita makan oh. kacang mete. Hmm. Tapi katanya, katanya. Katanya nih. gini, hati-hati katanya ini bisa meningkatkan kolesterol jadi Wah, tinggi. Benar apa salah? Mitos atau fakta? Langsung aja kita undang dokter Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Wah, oh, oh. ini kayaknya dokter Ida juga penggemar kacang mete kayaknya ya. Hai. 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 Mau nggak, Dokter? Mm -hmm. Mau banget. <laughs> ini. Ya? Tapi kok dokter kalau dokter gizi udah makan kacang mete juga? Jadi rasa bersalah itu jadi agak kurang. <laughs> <laughs> Coba kita lihat nih mengenai fakta mitos hmm. mengenai kacang mede. Hmm. Pertama tadi mengenai kolesterol tinggi paling hmm. sering itu ditanyakan. Hmm. Yes. Mitos atau fakta bahwa kacang mede bisa meningkatkan kolesterol? Mitos. Yes, berarti menurun menurun. orang yang menurunkan makan kolesterol, Dok. Menurunkan tidak menurunkan. Oke, oke, oke. Jadi gini. E, kalau kacang medenya sendiri tidak mengandung kolesterol, hmm. ya, tapi dia mengandung fitosterol. Nah, fitosterol, fito artinya kan dari tanaman, sterol itu gugus yang mirip dengan kolesterol. Jadi efeknya malah lebih baik untuk kolesterol. Jadi punya efek baik untuk menurunkan LDL kolesterol maupun kolesterol total dan trigliserit. Oh, ya, asal belum sesal. Tunggu, ada kondisi, ada kondisi yang berlaku. Iya. Ya. Syarat dan ketentuan ada syarat tertentu. Ada syaratnya. Syarat sih, dan ketentuan. Ya. Asal tidak digoreng. Nah, Waduh, biasanya kalau digoreng ya? tuh semakin gurih, <laughs> ya, <laughs> dong, <laughs> itu Yang 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 udah, gini kok udah, agak kurang menarik udah, 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 sih udah, <laughs> <laughs> Kenapa kok enggak boleh digoreng? Ya. Karena kalau Anda goreng artinya Anda sudah menambahkan minyak jenuh. Oh, ya, okay. saturated fatty acid. Ya. Nah, minyak jenuh itu justru yang bisa meningkatkan kolesterol dalam hmm. tubuh Dan kita. Yang yang digoreng, fat ya. ini ya. yang membentuk plak dalam pembuluh darah, ini yang bikin orang nanti serangan jantung atau stroke nanti. Hmm. Betul. Nah, kalau, Gimana dipanggang? kalau dipanggang atau direbus. Nah. So. nah, nah. cari alasan ini. Ya. <laughs> <laughs> Rasanya ya, cari tidak. Cari tidak pernah kacang mede ini hmm. direbus. Hmm. Biasanya di oven. Di oven, Atau ya. di sangrai ya, uh -huh. mereka bisa panaskan di atas uh, pasir ya. Uh -huh. uh, paling sering memang di oven. Uh -huh. ya Jadi yang paling baik sebetulnya di oven. Nah, selain di oven. ya, jadi dia yeah. ini bagusnya itu karena kandungan lemak. Kita selalu berpikiran bahwa kacang mede ini menaikkan kolesterol karena minyaknya banyak. Uh -huh. yeah, Padahal yeah. kandungan lemaknya yang paling baik adalah lemak uh, mufa dan pupa. Yeah. Mufa itu omega9, mufa uh -huh. itu adalah omega6. Jadi jenis lemak yang cukup baik untuk hmm. kesehatan. Narik banget ya. tadi intinya berarti dia tadi kolesterol ini menghambat masuknya kolesterol jahat dalam peredaran hmm. darah asal nggak digoreng. Yes. Nah. nah selanjutnya kita masih punya mitos atau fakta bahwa kanker bisa dicegah nih dok dengan konsumsi kacang mede. Mitos atau fakta? Uh, ini adalah mitos. Mitos. Ya. Yes. Yeah. Yeah. Jadi intinya, kalau kita ingin bicara mengenai pencegahan kanker, tentunya lakukanlah gaya hidup sehat secara keseluruhan, mm -hmm. ya, tidak cuma kacang mede. Yeah. Dan kalau bicara kanker juga, penyebabnya sampai hari ini kan multifaktorial, yeah. ya. Mm -hmm. Jadi bisa karena kelainan genetiknya juga, bisa juga karena terlalu banyak uh, radikal bebas yang masuk ke tubuh, bahan kimia, dan sebagainya. Jadi memang agak sulit, ya. Hmm. Nah, satu lagi nih, ada orang beranggapan bahwa kacang mede ini bisa membuat rambut dan kulit jadi sehat. Mitos atau fakta? Ini adalah mitos. Mitos. Iya. Yeah. Yeah, karena yeah. orang selalu berpikir oh, oh lemak ini sangat bagus untuk rambut mm -hmm. ya. Kalau di Timur Tengah itu uh, seperti di Turki mm -hmm. ya, mereka sering sekali menggunakan minyak-minyak untuk kesehatan rambut. <laughs> Tapi minyak yang mereka pakai adalah uh, olive, oil, olive oil. Jadi ya. minyak zaitun ya, nah kalau kalau itu dioleskan langsung, hmm. jadi kalau ini kan nggak nggak mungkin kita oleskan ya jarang. Mungkin ya kacang digoreng ada <laughs> minyaknya minyak goreng malah yang nempel. <laughs> nah, pertanyaannya berapa banyak sih kacang mede boleh boleh dimakan sekali makan ya, hmm. jadi kalau kalau kita makan tuh selalu kan harusnya makanan yang lengkap dan seimbang, yes. lengkap artinya mulai dari karbohidrat ya, protein. Nah kalau kita bicara protein, kacang ini adalah salah satu sumber protein nabati yang nabati. dibutuhkan oleh hmm. tubuh. Jadi paling tidak kita memberikan kira-kira satu porsi. Satu hmm. porsi itu dua sendok makan atau sebanyak... 18 butir kacang mede yang lengkap. Nah, 18 butir. ini kan ini tadi aku baru sepasang. dua ya. Jadi boleh nah, 16 butir ya. lagi coba, kali ya. <laughs> yang lengkap tuh artinya yang uh, begini ya. Coba yang ya. Yang ya. Yang sepasang ini yang utuh ya. Jadi kalo, tidak nah, sepotong gini. Nah, kalau cuma sepotong gini tidak lengkap. lengkap, ini jomblo namanya ini. <laughs> Kasihan. Kacang <laughs> <laughs> aja jomblo jomblonya <laughs> gimana <laughs> kamu, <laughs> <laughs> Oke, okay, next. Kita masih punya mitos atau fakta berikutnya. Nah, orang ada pak sukses dengan diet dengan yes kacang mede makannya. Ah, tuh dok. Itu dok, gimana dok, gimana dok, aku udah siap-siap. Ah, berdiet menggunakan kacang mede, yeah. maksudnya dok. nguruskan berat badan, Iya <laughs> tergantung jumlahnya. Oke. Okay. Ya, jadi kalau satu, satu hari, kalau satu hari cuma dimakanin kacang mede saja dua sendok makan ya pasti kurus. Pasti Tapi, itu Tapi bukan. lemes kayaknya ya. tuh ya dok. Ya pasti, bukan diet <laughs> yang betul. Dan memang kurus ya. itu belum tentu sehat. Betul. Jadi urus dan saya itu tidak bukan hal yang sama sebenarnya. Ya, ya. ya. Jadi itu Ini mitos salah ya dok ya. Mitos. Ini adalah mitos. Yes. Selanjutnya kita masih punya mitos atau fakta? Makan kacang mede kebanyakan, katanya memicu penyakit asam urat. Wah ini yang paling Waduh. orang suka takut banget nah, kacang mede. Ini mitos dok. atau fakta? Ya ini adalah mitos. 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 berbahagialah kalian yes. yang suka kacang mede. Jadi gini. Kacang mede boleh enggak dikonsumsi untuk mereka yang tinggi asam urat? Boleh, hmm. asal jumlahnya mesti tahu dan berapa kadar asam uratnya. Kadang-kadang hmm. kita suka meratakan, mungkin kadar asam urat itu normal kan sampai batas 7. Hmm. Nah dia kalau 7,5 ya boleh. Tapi jumlahnya ditakar satu hari cuman boleh dua porsi maksimal. Dua porsi itu berapa ya? Jaring -jaring itu ya? Satu porsi itu 18 butir lengkap. 18 oh, butir lengkap ya, ya. berarti 18 dua porsi ya cukup 18. banyak sih ya. sebenarnya cukup oke uh, loh. Untuk gitu. sehari. Iya untuk sehari kan. Jadi ya. sekali makan cuman boleh maksimal satu, hmm. satu porsi. Jadi dua sendok makan. Oh, ya. Oke okay. okay, okay. berikutnya nih. Alin. Berikutnya nih dok, katanya risiko batu ginjal menjadi rendah karena kita konsumsi kacang mede. Mitos uh -huh. atau fakta? Ini adalah mitos. mitos. Yeah. Jadi uh, gini, kalau kita bicara mengenai batu ginjal, uh -huh. mede ini kan kaya akan magnesium. Uh -huh. Jadi sumber magnesium yang cukup tinggi ada di kacang mede sebetulnya ya. Dalam 100 gram itu dia mengandung kira-kira 292 miligram. Uh -huh. Dan kita tahu bahwa untuk pembentukan... Uh, densitas tulang ya di dalam tubuh kita dia butuh keseimbangan antara magnesium, kalsium, ya fosfor dan sebagainya. Jadi kalau ada salah satu yang berlebihan maka yang lainnya juga harus seimbang. Kalau hmm. tidak dia malah gampang sekali membentuk batu dan hmm. termasuk yang ada di batu ginjal, ginjal seperti oh. itu ya. Hmm. Oke, jadi malah harus hati-hati nih pemirsa ya. ya, Dok ya. Apalagi kalau yang sudah punya uh, risiko ya. atau risiko batu ginjal hmm. juga harus hati-hati ya, Dok ya. Oke. Okay. Selanjutnya Berikutnya. nih, Dok. nih ngomongin tulang sekarang. Tulang katanya sehat kalau kita iya. konsumsi kacang mede. Mitos atau fakta? Ya, ini adalah fakta. Yay, ya fakta. Kok bisa pertanyaannya? <laughs> Karena tadi saya katakan bahwa dia kaya akan magnesium yes. dan magnesium serta bersama dengan kalsium uh -huh. serta dengan fosfor, itu mereka bekerja sama untuk membentuk densitas dari hmm. tulang. Hmm. Ya, dia membentuk tulang ya. Jadi ya. jadi pulang pulang kokoh ya, ya, ya jadi kokoh, jadi kokoh jadi kuat. kuat jadi bisa bikin tinggal dok enggak <laughs> <laughs> ya kayaknya ya <laughs> kalau udah segini ya terima aja <laughs> ya. Okay, selanjutnya ya. nih dokter Vito <laughs> nah berikutnya nih ya nah ini banyak pasien saya nanya mengenai jantung sehat hmm. ya mereka nanya bahwa katanya kacang mede ini bisa bikin jantung sehat nggak, katanya hmm. mitos atau fakta ini adalah fakta nah kok bisa Boleh disediakan ya kacang mede nanti di tempat praktek ya jadi kalau praktek ada kacang medenya ya kacang mede ya. nah kenapa kok bisa bagus untuk mencegah risiko penyakit kardiovaskuler tadi saya katakan bahwa kandungan lemak yang ada di kacang mede ini lemak yang baik yang tadi saya sebutkan, omega 9 dan omega 6 asal gak digoreng, ya, asal tidak <laughs> digoreng betul. Cara berlaku tetap, ya. ya. ya okay. Dan jangan ditambahkan garam yang terlalu banyak, ya, ya toh kadang-kadang kalau bikin kacang seperti ini kan sering dikasih salted, jadi oh, ya, dikasih itu jadi garam. Bikin orang hipertensi tekanan ya. darah tinggi, ya. Ya. tadi oh, tadi fitosterol, lagi. tadi dokter sempat sebutkan juga, ya, ya. fitosterol ini menghambat penyerapan dari LDL atau kolesterol jahat dalam tubuh. Betul. Dan itu bagus banget, ya. Ya, ya. nah selanjutnya hmm. nih, dok, minta atau fakta bahwa kebanyakan makan kacang mede. Sebabkan alergi Mitos oh. atau fakta? Eh, tapi jangan dijawab <laughs> dulu dah Sesaat lagi kita akan menjawabnya Tetap di acara Ayo, Ayo hidup sehat. Hidup sehat. sehat. Fakta berikutnya, nih, Dok. Tadi saya bilang, kalau makan, makan kacang mede, bisa bikin alergi, uh -huh. mitos atau fakta uh, gini. Jadi, nanti kita sama-sama simpulkan ya, pada beberapa penelitian bahwa anak-anak uh -huh. kecil yang menggunakan kacang mede uh -huh. itu risiko alerginya lebih besar, tapi pada kelompok yang lain penelitian ini tidak jelas evidence-nya buktinya jadi sebetulnya depend on tergantung dari setiap orang karena kalau kita bicara alergi kan sangat Sangat individual. individual ya, tergantung dari uh, reaksi tubuhnya sendiri. Pemicunya beda-beda dok ya. Pemicu. Nah biasanya hmm. kalau yang penyebab hmm. alergi itu agak jarang yang dari produk uh, nabati. Biasa paling sering itu dari hewani. Hmm. Tapi bisa nggak bisa? Banyak nggak ada juga gitu ya. Hmm. Jadi mitos atau fakta kalau saya bilang ini adalah fakta. Jadi fakta, bisa saja terjadi ya. Tapi juga uh, tergantung dari tergantung sensitivitas, sensitivitas masing-masing. Oke. Okay. Selanjutnya mitos atau fakta Fungsi bahwa otak fungsi otak katanya bisa meningkat kalau kita konsumsi kacang mede. Gimana dong? <laughs> mitos, atau fakta? mitos atau fakta? Langsung direbus masukin dalam kapsul. Langsung begini. Mitos Gini atau fakta? Mitos. Oke, okay, tadi itu sudah berapa butir ya? Ini saya tunda, tadi saya hitung terus masalahnya. Iya. Jadi, jadi sebetulnya ya. yang bagus untuk uh, untuk sel otak itu adalah omega 3. Omega 3 kan ada derivatnya EPA dan DHA. Yang paling baik untuk uh, sel otak adalah DHA sebetulnya. Nah, mi ini tidak kaya akan omega 3. Dia kaya akan omega 6 dan omega 9. Jadi efeknya itu berbeda, ya. Nah, tapi bisa kebalikannya ya. bisa bikin jadi bodoh nggak makan ini? <laughs> Jangan nanti, <ternyata>. nanti menyesal. <laughs> nanti aku menyesal. Aku gimana ya, Ini aku udah makan dua bungkus <laughs> tadi. Ya, makanya aku bilang itu. Oke, <laughs> okay, <laughs> okay. tentang kata berikutnya nih. Oh, <laughs> <laughs> Selanjutnya nih, dok. Katanya konsumsi kacang mede secara teratur cegah tulang keropos. Mitos atau fakta, dok? Fakta. Wah, yeah. fakta. Tapi kalau ya. lagi tadi memang ya. ini membentuk tulang ya komponennya. magnesiumnya tinggi ya dan kuper, kuprum. Kuprumnya juga tinggi, jadi mereka kolaborasi dengan yang namanya kalsium fosfat, ya, untuk membentuk densitas dari tulang. Orang juga kadang-kadang ini dipakai sebagai penghilang stres, karena sebagian besar orang percaya bahwa kacang mede ini penghilang stres. Iyadu. Mitos atau fakta? Uh mitos, <laughs> mitos ya daripada Padahal kalau aku makan kacang mede kayaknya happy banget, yeah. jadinya, <laughs> jadi nggak stres. Tapi sesudahnya stresnya ya. Sesudahnya oh, ya. stresnya langsung kepikiran, aduh tadi minyaknya banyak banget, <laughs> kayaknya kayak kacang betul. mede goreng. Emang penyesalan <laughs> datangnya selalu terlambat. Iya, datangnya awal namanya pendaftaran, oh, <laughs> oh. penyesalan. <laughs> <laughs> okay, Oke ini ya. berarti mitos ya dok ya. Ya. ya ada hubungannya. Hmm. Oke, okay. nah. Berarti kandungannya apa aja nih sekarang? Kita ada mau lihat kandungannya kacang mede. iya kita lihat ya kacang yeah. mede itu kolesterolnya uh -huh. nol. Uh, tadi saya sudah uh -huh. sebutkan beliau mengandungnya uh, si kacang mede ini mengandung bukan kolesterol tapi mm -hmm. fitosterol, mm -hmm. ya makanya kolesterol nol. Mm. Tapi total lemaknya? 44, 44 karena ya. lemaknya jenis lemak yang baik yes. omega 9 dan omega 6 mm -hmm. ya. begitu digoreng sekali. langsung lemak jahat ya. Yeah, dan trans fat <laughs> karena transfer. semua makanan yang digoreng mengandung trans fat. Trans mm -hmm. fat itu lebih jahat daripada lemak yeah. jenuh. Ya hmm. ini yang menarik juga berikutnya kandungannya ada kandungan kalium yang cukup tinggi ya garam-garam yeah. yeah. dalam darah sebenarnya ya yes, yeah. juga, yeah. Juga. Yeah. ada kalsium juga ada kalsium makanya dia bagus untuk yeah. tulang oh. ya jadi nanti di bawahnya lagi ada magnesium dan sebagainya yeah. ya kandungannya mm -hmm. cukup tinggi sekali. Ya, besi segala ya. Bezat besi ya, ada betul. zinc, vitaminnya ada juga vitamin, kaya ada ya? B1, B2, B5, ya, B6, ya, vitamin ya. C. Ya. Wuh. Ya. Nah, tapi sekali. dari antara semua vitamin hmm. ini yang paling menonjol dari kacang mete ini apa? Nah, di situ ditulis bahwa yang paling banyak vitamin B1 dan B6 ya. Vitamin B-nya cukup cukup nah. bagus sekali. B5 juga signifikan? ya? Iya, ya, B5 oh, juga. Oke. Okay. Wow, ternyata Jadi, uh, ya. Jadi kacang-kacangan memang kaya akan mm -hmm. uh, vitamin B. Mm, yeah. Contohnya kacang tanah, kacang kedelai itu yeah. semua sumber-sumber vitamin B. Ya, yes. ya. Yeah, okay. yeah, yeah. Jadi memang bagus sekali. Yang penting harus tahu yeah. bagaimana mengolahnya nah, dia. dan berapa Tips, banyak ya? boleh dimakan. Tipsnya Cura. itu tadi berapa banyak mengolahnya. Yeah. berapa banyak harus dimakan yeah. dan kalau bisa jangan digoreng <laughs> tadi sebenarnya ya. Nah, dan eh. juga harus berbagi. Jangan sampai <laughs> ngacangin orang kalau kita makan kacang <laughs> ya. Itu paling penting. Karena kalau <laughs> makan sendiri juga nanti kamu mendadak gemuk loh. Iya. Nah, yeah. Om-om mendadak gemuk nih. <laughs> ada gemuk jangan-jangan ah. itu adalah tanda penyakit sesuatu. Wow. Oke. Ya? Terima kasih, Dokter